Assalamualaikum. Ayah, anak mama udah pulang. Gimana lombanya? Menang? Pasti kalah. Pasti menang lah. Alhamdulillah. Untuk merayakan kemenangan kamu, Sum, mama sudah masak masakan spesial buat kamu. Masak apa, Mak? Sayur kol. Mama sudah masak ikan asin sama tempe goreng. Ah, itu kan makanan kita sehari-hari, Ma. Spesialnya gimana? Syukurin aja, Sum. Yang penting kita bisa makan. Iya, Ma. Oh iya, Ma. Nanti malam kan tahun baru, Ma. Kita bakar-bakar ayam, Ma, sama jagung. Mama lagi gak ada duit, Sum. Bapakmu aja udah 3 hari gak ngojek. Bakar sate ikan asin mau? Nggak mau lah, masa tahun baru bakarnya sate ikan asin? Yakin nih mau ninggalin aku? Pakai make up. Ih, pakai make up mulu lu. Aslinya jelek ya? Enggak sayang kulit lu. Enggak pakai make up. Ih, udah jelek bukannya pakai make up. Cuek amat lu jadi orang. Nih, muka gua lu ambil aja, lu setting sendiri tuh sampai puas. Pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun kapanpun. Itch, nanan solo. Ma, kalau bulan puasa, tiap bikin kolek, es campur, langsung cekrek foto, posting Instagram, Facebook. Pamer makanan. Pamer. Sombong. Kak Rus, cepet. Kita orang nak pergi semain tawaran nanti. Kejap. Aduh, sulit lah tu. Misum, bangun. Entah kamu kesiangan loh sekolahnya. Aduh, kenapa kamu, Nak? Misum meriang, Ma. Sakit. Kayaknya Misum gak sekolah deh hari ini. Ya udah, hari ini gak usah sekolah dulu. Mama beliin bodrek dulu ya, Nak, di warung. Iya, Ma. Astagfirullahaladzim, Siti. Kamu ngagetin aja deh. Misum ada, Bu. Misum lagi sakit, Siti. Oh ya, bilangin sama Bu Guru, Misum izin ya. Ih, enak sekali Misum sakit. Jadi kan gak ikutan disuntik di sekolah. Suntik? Iya, Bu. Kan kemarin udah diumumin di sekolah. Katanya semua siswa bakal disuntik. Ih, si Siti mah ngacau terus sih. Wah, kesel aku sama si Siti. Oh, berarti ini akal-akalan si Misum ini pura-pura sakit biar gak disuntik di sekolah. Misum, mana kamu? Sini kamu. Sini. Kamu ya, pura-pura kamu ya.